Selamat pagi. Pagi. Seluruh orang tua yang hari ini hadir yang pasti sangat berbahagia. Dan para wisudawan yang pada hari ini mencapai titik apa yang diharapkan. Saya senang, sekian puluh tahun yang lalu saya duduk di situ, seperti Anda. Ada waktu yang cukup panjang, ada rasa duka dan bahagia di sana, dan ada pengharapan dari orang tua yang selalu mendoakan. Selamat atas wisudanya, kawan-kawan semuanya, saudara-saudara semuanya. Mudah-mudahan menjadi sebuah awal. Awal dari sesuatu untuk merubah menuju kebaikan. Saya ikut bangga, ikut senang, karena pada titik inilah satu proses intelektual dilalui. Tapi marilah kita paham, ada jerih payah orang tua yang luar biasa diberikan kepada kita pada saat itu. Membanting tulang, memeras keringat, dengan segala cara yang menginginkan anaknya sukses dan hidup jauh lebih baik darinya. Disitulah doa yang tidak pernah berhenti dari orang tua kita. Pencapaian intelektualitas ini adalah tahap pertama. Berikutnya adalah bagaimana kita masuk ke dalam hidup kehidupan sehari-hari. Dan di sana ada orang yang mencintai yang selalu menunggu. Jangan lupakan mereka. Tugas berikutnya adalah mari bahagiakan orang tua, mari bahagiakan keluarga dari pencapaian ini. Saya yakin betul para sarjana ini akan mampu. Tantangannya tidak mudah. Maka seluruh pikiran, hati, perkataan, sikap akan diramu menjadi satu agar kita menjadi orang yang adaptif untuk bisa hidup di masyarakat dan sukses. Lagi-lagi, ini baru awal. Tantangan di luar sana membutuhkan peran-peran aktif dari kalian. Dan kalau kita tidak bisa sendiri, mari kolaborasi. Ajak kawan-kawan belajar. Tidak akan pernah mengenal waktu dan tidak akan pernah berhenti. Dan ketika itu pun belum bisa menyelesaikan persoalan, saya yakin betul para guru-guru kita ini tangannya pasti masih terbuka untuk menerima siswanya untuk bertanya. Dan inilah sentra tekstual yang mesti kita tradisikan. Saya menyampaikan selamat. Pesan saya, jaga integritas. Berilah yang terbaik untuk bangsa, negara, keluarga ini, agar kemudian kita menjadi orang yang berguna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.